Oke bro, ini Elf 2009 NKF 71 Euro 2 2009. Nah, kalau teman-teman kemarin waktu video saya yang sebelumnya banyak yang tanya, banyak yang komen, lo Elf kucing kok 2009 rodanya kok 6 baut rodanya. Nah, ini memang sudah di upgrade baut rodanya, kaki-kakinya ini untuk depan belakang sudah di upgrade punya macan, jadi bautnya 6. Nah, penampakannya kayak gini. Oke, lumayan ya penampakannya. Oke, kita ke kabin dulu. Nah, kalau kabin pintu sih masih tipis bro. Nah, dalemannya kayak gini, kurang rapi di sini, door trimnya tidak ada, buk lantai seperti ini. Sandarannya tidak ada. Kalau dashboard sih kencang ini bro, dashboardnya. Dashboardnya utuh, kencang. Untuk brick juga hidup. Oke. Lanjut ke bak. Nah, ini baknya untuk tingginya ini sekitar 60-65. Sekitar itu. Kalau lebarnya, lebarnya ini sekitar lebarnya 175. Lebar 175, kalau tingginya 60. Panjangnya 335. Panjangnya segitu. 330. Apa 335 ya? Ya sekitar itulah. Nah, penampakannya kayak gini. Kalau untuk pintu kanan kiri masih tipis, depannya ini ya untuk bagian ini udah isi, bagian bawah ini emang kebanyakan Elf bagian bawah ini pada kropos ya itu. Oke, saya kira kabin udah. Nah, karena ini dam, jadi ini kita start, kita dam, kita jungkit. Brick hidup. Kalau handrem ini enggak pakem bro. Nah, ini kita ke bagian mesinnya. Seperti biasa, kita cek mesinnya.
Oke, udah kelihatan ya bro, mesinnya kayak gimana. Kita ke sasisnya. Ban yang kiri halus. Yang kanan vulkanisir tapi mantep, masih bagus-bagus. Baut napnya yang kanan juga masih kecil-kecil, model L. Ini hidrolisnya lanang. Kalau tempat saya namanya lanang. Jadi sodok depan gini namanya lanang. Untuk baknya kita ke sini. Baknya kayak gini. Udah gelombang-gelombang. Ya, ada bolong-bolongnya lah. Gitu. Gini. Jelas ya, bro ya. Saya kira reviewnya ini. Ban yang sini pas kelihatan malah. Ini vulkanisir, kena samping ini. Yang ini ban kawat tapi sudah halus juga. Nah, ini baut napnya yang ini udah gede ini. Yang sebelah kanan ini. Kelihatan ya, Isuzu. Yang ban kanan masih tebel banget. Power steering enteng, normal. Turbo juga masih dengung. Oke, saya kira gitu dulu. Saya kira cukup ya bro untuk reviewnya. Sudah cukup jelas lah. Jadi teman-teman seperti biasa, kalau teman-teman minat bisa hubungi saya, nomor saya ada di bawah judul ini, teman-teman klik aja, itu ada nomor saya, alamat, harga, punya semua keterangan tentang ini gitu. Oke ya bro, gitu dulu. Oh ya, ini pajaknya off, jadi teman-teman kalau minat pajaknya off silahkan, kalau mau pajaknya hidup ya monggo, nanti bisa dibicarakan. Oke ya bro, gitu dulu. Semoga ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sehat selalu buat teman-teman semua. Oke. Okay?